Ingat Yuliana Mokhtar, ditinggal wafat Herman 17, kini segera menikah dengan anggota TNI. Yuliana Mokhtar hidup menjanda setelah suaminya Herman Sikumbang, gitaris band 17, meninggal dunia. Lama tak disorot, kabar bahagia datang dari Yuliana Mokhtar. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Yuliana Mokhtar dikabarkan siap melepas masa lajang. Mantan istri Herman 17 ini, atau Yuliana, pamerkan foto prewedding bersama calon suaminya Nur Wahyudi. Berdasarkan foto yang diunggah, Yuliana Mokhtar mengenakan dress manik lengkap dengan hijab berwarna toska, wajah senada yang dikenakan calon suaminya, dan di melebak letkol Nur Wahyudi dengan gagah berani mengenakan jas berwarna putih. Terpantau tribunjatim.com dari Instagram calon suami Yuliana Mokhtar, Nur Wahyudi merupakan Dandim 0603, lebak yang berpangkat Letnan Kolonel. Unggahan ini pun menuai ucapan selamat dari para rekan sesama artis. Seperti salah satunya Oki Lukman, hingga Megi Wulandari yang turut memberikan ungkapan kebahagiaan mereka atas rencana Yuliana Mokhtar. Sementara itu, Yuliana Mokhtar ditinggal wafat oleh sang suami, Herman Sikumbang, gitaris band 17, saat manggung di Pantai Anyer, Banten pada Desember 2018 yang lalu. Kala itu, tsunami hebat menyapu Pantai Anyer, Banten termasuk para personil band 17 yang sedang manggung. Dalam peristiwa naas tersebut, sebanyak 165 orang menderita luka-luka, 2 orang dinyatakan menghilang, dan 20 orang meninggal termasuk Herman Sikumbang. Tsunami yang terjadi begitu mendadak tersebut diduga disebabkan oleh luncuran material letusan Gunung Krakatau yang memicu gelombang setinggi 3 meter. Adapun Yuliana Mokhtar dan Herman Sikumbang melaksanakan pernikahan pada 2012 yang silam. Yuliana Mokhtar kini akan siap melepas status jandanya bersama Dandim Lebak Letkol Nur Wahyudi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!